Proyek terbaru Karimun Gold Coast, Panbil Group melebarkan sayapnya ke wilayah Kabupaten Karimun, di mana sebuah kawasan bisnis terpadu yang berlokasi di atas lahan seluas 100 hektar di pesisir timur Pulau Karimun, dengan total nilai investasi senilai 3 triliun rupiah, di mana pembangunan Karimun Gold Coast di coastal area Tanjung Balai Karimun sudah mulai terwujud. Nantinya Karimun Gold Coast pembangunannya meliputi mall, hotel, pasar rakyat, serta ruko yang dipusatkan menjadi satu sebagai tempat komersial terpadu yang dibangun oleh PT Jaya Anuria Karimun. Kegiatan acara soft launching Panbil Group Karimun Gold Coast turut serta dihadiri oleh Chairman Panbil Group, Johannes Kennedy, dan juga para investor. Pada saat soft launching Panbil Group Karimun Gold Coast, CEO Panbil Group, Johannes Kennedy, menjelaskan bahwa pihak Panbil Group sangat menyambut baik pembangunan di sepanjang coastal area dan akan dikembangkan menjadi wajah baru di Kabupaten Karimun, serta diharapkan sebagai ikon dan juga sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Kabupaten Karimun. Sekarang kita di Karimun, Karimun sebagaimana kita ketahui kota kedua terbesar jumlah penduduknya sesudah Batam. Jadi kami sedang fokus mengembangkan Gold Coast ini, diantara nanti di sini ada pelabuhan ferry terminal. Dan sesudah itu kita lagi mendorong pemerintah untuk membangun airport yang ada ini. Di airport yang ada ini juga kita lagi dorong. Di samping kami juga lagi mengundang satu perusahaan lagi untuk mengembangkan container portnya. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direksi Panbil Group, Anthony, menjelaskan bahwa proyek tersebut merupakan kawasan bisnis terpadu berkelas internasional, di mana pada proyek tersebut nantinya akan dibangun terminal feri domestik dan juga internasional, hotel, villa, apartemen, sentral bisnis, serta fasilitas lainnya. Ya, proyek ini adalah satu namanya Gold Coast ya. Ini satu proyek terpadu di Karimun. Ya, jadi proyek ini kita sungguh membuat satu terobosan sendiri karena di Karimun belum ada developer yang bangunan yang besar. Ya. Jadi sebenarnya kita bikin kota terpadu. Salah satu investor, Jus Rizal, sangat mengapresiasi dan senang saat ini di Kabupaten Karimun sudah ada pembangunan yang cukup pesat dengan adanya gagasan dari Panbil Group Karimun Gold Coast. Ya, saya kira ini satu hal yang sangat-sangat positif ya. Ada pihak luar yang mengembangkan Karimun ini. Dengan dilaksanakannya soft launching Panbil Group Karimun Gold Coast sebagai kawasan bisnis terpadu berkelas internasional, diharapkan mampu menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. PT Panbil Group sendiri berharap agar status KEK dapat diberikan dan diprioritaskan terhadap lahan yang ada di sepanjang coastal area Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.